الشيطان الرجيم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى biasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayah, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal soleh bersama kita. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Kemarin kita belajar, dapat kita tahu secara ringkas akan cerita kaum Hud, kaum Ad. Kaum Ad, mana katanya nama kaum Hud tu nama nabi dia. Hari ini kaum Samud, nabi dia itu Saleh. Dia tak ayat baca, dia ayat reka hari ini. Tak seperti surah tu Al-A'raf, surah tu Asy-Syu'ara, surah tu Al-Qasas, itu dia ayat secara panjang. Maka hari ini tu kita dapati bahasa mereka mula ingat sama pula. Wafi samuda, nama samud tu serah tidak, nah orang musyrif tidak berubah balik dia. Wafi samuda, ada wafi samudi dah, sebab dia tu alamiah. Nah wafi samuda iz qila lahum, ketika mana dikatakan bagi mereka itu, tamattau hatta hin, bersenaklah kamu hatta hin, hingga kepada satu masa. Ni kisah Pak Samud ni, ni yang kena mengadap utau soleh kan. Nah ni waktu ni apabila ya Fadia tu bunuh Uta Saleh tu, jadi disuruhkan tamat tamu hatta hi fa'atau, maka Fadia tu tak ada lah tunda, maka mereka itu atau belakang mereka itu atau mana takabur mereka itu an amri rabbim, nah terhadap dia perintah Tuhan mereka itu. Bila takabur terhadap perintah Tuhan, fa akhadathum as-sa'iqatu, maka menimpa kata mereka itu oleh sa'iqah, halilintar. As-sa'iqah ni kalau terjemah arah sana maknanya halilintar. Tapi semua perkara yang berdasarnya kepada sa'iqah, semua ulama tanya kullu azabin muhlikin, semua azab yang membinasakan nama dia sa'iqah. Belakang
sebab dia atau sebab dia neraka, sebab dia takabur degil. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. والحمد مالك itu duk tengok, duk tunggu-tunggu janji Allah Ta'ala, katanya tamatta'u, duduklah satu masa akan Tuhan turun bala ke atasmu untuk, maka yang tunggu-tunggu buat dia, maka tiba-tiba dia mari tempetan. Nah, halilintar as-sa'iqa wahum yanzurun, sebab mereka itu dah tiga hari dia beri jaga bukan, lepas pada dia bunuh untuk apabila dia akal akan apa dia akan unta Nabi Saleh, maka naqahnya naqatullah wa suqiyaha, maka Allah Ta'ala turun kepada mereka itu akan azab dan bentuk sa'iqah. Kalaulah kepada Nabi Hud, Allah Ta'ala turunkan ar-rih al-aqib, na'udzubillah, angin yang mandu, anginnya tidak mendatangkan hujan. Apabila turun mereka itu sa'iqah tu, buat dia boleh ngelik, boleh lari tidak? Boleh lari. Famastata'u min qiyamin, maka mereka itu tidak kuasa nak bangun lari lagi. Qiyam tu makna berdiri biasa. Kena ubah catak juga, tak boleh nak bangun dah. فأخذتهم الصاعقة فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين, dan tidak ada mereka itu orang yang berjaya menang. Dihalap mati belakalah semua kaum mereka itu. ما كانوا منتصرين, makna kata لا يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه فأصبحوا, maka jadilah mereka itu najasimin, melutup belaka, matilah keadaan terlutup belaka. Fi dari fasbahu fi diarihim jasimin, bukan ayat itu ujung jatuh ataupun akibat kepada kaum semua. Sepatutnya orang musyrikin kah ada kufur serabok kalau itu sungguh ajaran yang comel. Ya Ha'ad, ya Ha'ad tu di Yaman tu ya. Sama ni di ujung Saudi, nak masuk Ordon tu. Nah, jadi kalau kita tengok tu dekat-dekat belakang, tak ada kena dah berdawai Nabi Muhammad SAW. Ya Ha'ad tu ajar Allah ni cukup sempurna dari segi noyak pada hamba. Tetapi subhanallah, hamba dia kau, hamba dia kau. Pak balik Quran tak ada kurang sekarang. Kita yang cukup sempurna. Oh ya, kepada hamba dia berkali-kali, dari segi kali pun cukup sempurna. Yang tapi hambanya perlu kepada berkali-kali beritahu, kau tahu oleh surah ni, kau tahu oleh surah ni, cukup sempurna. Tetapi subhanallah, Allah Ta'ala jadi manusia ni boleh raka kepada ajaran yang sangat baik seperti Allah, ajaran yang tidak baik, ajaran manusia. Ajaran manusia tidak seperti ajaran Allah yang sempurna kan. Ajaran manusia ini tak cukup, ajaran manusia ini kekurangan seperti kekurangan manusia. Ajaran Allah sempurna seperti sempurna Allah. Allah Ta'ala sempurna, maka ajaran dia cukup sempurna. Ini kaya reka-reka pun cukup sempurna. Ya, detail dia dari surah sebelum-sebelumnya sangat sempurna ayat. Kalau kita pakat perhati semua kat ayat ni, tak ada benda lawan Nabi sekarang. Nah, sebab benda tu kalau bagi kita ni jauh sikit, tapi bagi orang Arab Mekah duk keliling dia sama dengan Mekah sekitar sampai 1,000 kilo sikit.
Begitu juga masalah Fuad. Tak siapa sibuk kaya juga kalau pergi kau yang layak. Tapi tak percaya. Alhamdulillah. Itulah sunnatullah. Semua tu kalau kita kira katanya kerana buat dia tu degil, maka menyebabkan mendapat apa dia malah ke Allah Ta'ala. Yang walau ayat setelah mana mulai pun tak boleh nak ambil reti, tak boleh nak ambil pedah oleh orang yang terkatuk pintu hati dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wujud terbuka pintu hati. Alhamdulillah. Nah, itulah tiga ayat ini kita dapat cerita sambut. Nah, tempat dia di Madain Salih. Itu bangun situ lah. Nah, tentu waktu itu utarkan daripada bukit. Bukit pejar. Bukit tak ada gambar sikit apa. Utar tu baik waktu itu. Utar Salih ni. Itu baik daripada bukit yang ada lubang sekarang. Lubang sikit. Bisa kelekin tak ada. Lubang utar. Kerana buah-buah dia lah. Dia kata kalau mu benar suruh tu be utar pun okey ni. Kami salah tak tak lah tak lah. Tak lah tu be utar. Nah, semua tu balik tak boleh terima angkat. Tapi mukjizat. Nah, waktu suruh pakai air. Sehari habis je air. Buah-buah Malaysia ada pakai. Esapkan air mari pula. Malaysia pakai, dia tak pakai. Usah, dia pakai pula. Malaysia tak ada pakai. Abalah tu lah. Unta naqatullah. Nah, unta dibasah oleh Allah. Tidak ada belata yang dibasah oleh Allah kecuali unta salih saja dibasah oleh Allah. Naqatullah. Subhanallah. Kadang-kadang hari ini mudah kita dapat ambil tiba bagaimanakah akibah orang yang diakar oleh Allah. Alhamdulillah. Dalik daripada kaum-kaum umat Nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala alam sallallahu alaihi wasallam.